lawan dengan politik. Jangan kamu libatkan hak pribadi. Kalau kita nak libatkan hak pribadi Datuk Haji, tak cukup dewan kita nak tulis. Boleh balang. Tapi ini politik. Sebab itu saya beritahu kepada saudara, ini perbicaraan politik. Ini bukan perbicaraan biasa. Kalau perbicaraan biasa, kita tengok semua ikut undang-undang. Tapi oleh kerana perbicaraan politik, dia jadi diikut law of the jungle, undang-undang riba. Saya bagi satu contoh. Dalam mahkamah terbaru ini, kita minta supaya undang-undang menyatakan dokumen semua yang ingin digunakan terhadap Anwar Ibrahim harus diberi kepada Anwar. Itu undang-undang. There is a position of law. Ahli parlimen ada di sebelah saya. Dalam parlimen pindah undang-undang supaya semua dokumen yang ingin digunakan terhadap Anwar Ibrahim harus diberi dahulu sebelum pembicaraan. Tapi saudara tengok bagaimana mahkamah digunakan sehingga Mahkamah Persekutuan menafikan hak Anwar walaupun itulah undang-undang. Saudara bayangkan kalau saya besok nak kenali kes macam mana. Saya minta dokumen untuk kes lain, pendakwa rehabilitator dia tak mau beri. Saya tanya kenapa tak beri, ini undang-undang. Dia kata kita ada kes Anwar Ibrahim, Mahkamah Persekutuan. Mahkamah Persekutuan, mahkamah yang paling tinggi dalam negara, kata tak apa, tak payah beri, no problem. Ini undang-undang apa yang mereka ini? Sebab itu kita beritahu kepada saudara, jangan kita rasa terpengaruh, jangan kita rasa terangkabut. Datuk Najib sedang gali kubur di sini. Memang mereka bertikai. Mereka kata, reformasi dah tak ramai. Sebelum itu mereka beri amaran, jangan datang. Kalau datang, kena tangkap. Bila tak ramai, mereka kata, tengok, orang tak ramai. 30 orang saja, tak ada sokongan. Baik. Kalau begitu keadaannya, insyaAllah. Saya tengok sekarang ini sikap polis dah baik. Kita datang ke mana-mana pun dia tak kacau kita. Jadi ini satu petanda yang baik. Saya minta ramai lagi turun. Sebab polis dah tak kacau. Kita nak beritahu pesan polis. Sebelah ni dia balai polis. Kita nak beritahu kuat sikit supaya mereka dengar. Kita akan datang lebih ramai lagi. Kami harap jangan ganggu. Sebab you kata 30 orang. Baik. Kita nak buktikan kita bukan sekadar 3 orang, 30 orang. Kita nak buktikan bahawa kita ada 3 juta orang bersama pemimpin besar kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saudara yang dikasih sekalian, InsyaAllah reformasi kali ini akan bermula, dah telah pun bermula bila mana Datuk Seri Anwar ini bicarakan sekalian dengan tuduhan yang sama. Malam ini kita akan lancarkan warna tema, warna kempen kita kali ini. Tema kita ialah hentikan fitnah, selamatkan Malaysia. Warna tema kita adalah warna orange. Warna orange yang saya sebut sebagai Kongres Pakatan, the orange revolution. Kebangkitan orange yang akan membenamkan UMNO dan juga Barisan Nasional. Reformasi! 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 Saya harap besok saudara boleh datang ke mahkamah. Pakailah apa-apa yang berwarna oren. Beg tangan oren ke, kasut oren ke, paling kuat pun stoket oren. Angkat tinggi sikit. Bawa limau pun boleh, tak ada masalah. Yang penting biar oren semua kat mahkamah tu. Baru mata dia cerah sikit. Tak apa, kita mula sedikit demi sedikit, tak ada masalah. Kebangkitan rakyat ini telah pun bermula. Kita telah edar, dalam proses kali kita akan edar 1 juta risalah kebenaran di seluruh pelosok negara. Kita akan beritahu kepada rakyat that this is politics, we mean business, this country is in a bad shape. Country ini berada dalam keadaan yang teruk, ekonominya parah, pemimpinnya sibuk nak hukum Datuk Seri Anwar Ibrahim, tak membaiki ekonomi. Tunggulah masa dan ketiganya, pada ketika itu rakyat semuanya akan bangkit bersungguh-sungguh. Dan kali ini tidak ada jalan lain kecuali kita menangkan mereka dan kita menangkan Putrajaya, insyaAllah. Saya perlukan saudara, parti ini perlukan saudara, perjuangan ini perlukan saudara-saudara, rakyat di luar sana perlukan kita semua. Kita mesti tanamkan kebangkitan ini. Kita mesti tanamkan sifat keberanian ini. Dan insyaAllah dengan semangat dan sifat itu, dengan keyakinan kita, barulah rakyat akan bersama-sama dengan kita. So, saudara, insyaAllah saya fikir cukup sekadar itu. Kerana saya terpaksa bergegas pula ke Felda Palu.
di samping Felda Palung ini penting juga, kerana orang kat Felda ni kadang-kadang dia celamu sikit. Jadi kita kena bagi penerangan kepada mereka. InsyaAllah kita akan teruskan pimpinan-pimpinan yang lain. Apa yang baik itu datang dari Allah SWT, dan apa yang buruk datang daripada Datuk Najib Najib Rosbah. Kita tolak mereka dalam bila raya ke dalam. Reformasi! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.